Saat ini saya berada di Rumah Merah Heritage yang berada di wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rumah Merah Heritage ini adalah salah satu objek wisata cagar budaya yang ada di daerah ini. Di sini banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah, dari Tangerang, Jakarta, bahkan dari luar Pulau Jawa. Pilatomang Baru, Kota Bumi. Dari Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Bu, pengen tahu bu, apa saja sih bu yang dilihat ibu di sini bu? Banyak ya, batik-batik, batiknya bagus-bagus, keren-keren, terus kuista, apa tuh, sirup kuista, minuman, ini udah habis tuh, itu mau disurut nggak gelasnya? Iya, ada bapia, ada yopia, ada kopi lasem, ada kacang entis ya, itu enak semua, iya. Bu, tahu dari mana bu di sini ada tempat wisata cagar budaya bu? Oh, saya udah 3 kali ke sini. Dari teman-teman suka bawa rombongan juga ke sini. Bu, apa kesannya Bu ketika Ibu datang ke Rumah Merah Heritage ini, Bu? Ya, karena kan di mana-mana juga belum ada yang kayak gini cagar budaya gitu. Jadi kita kalau sekalian mau ke Tuban, mau kemana, kita pasti mampir ke sini gitu. Iya, ke Lasem. Jadi ini rombongan dari wilayah Tangerang sengaja datang ke sini ingin melihat apa yang ada di Rumah Merah. Rumah Merah Heritage Lasem. Ini adalah salah satu objek wisata cagar budaya yang ada di wilayah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di Rumah Merah ini kita bisa melihat kekhasan Lasem mulai dari batik Lasem sampai dengan buah khas endemik Lasem yang diolah menjadi minuman, yaitu buah kawis yang diolah menjadi sirup kawista. Para pengunjung datang ke sini bisa juga membeli sirup kawista sebagai oleh-oleh, bisa juga dinikmati, diminum di tempat ini. Jadi buat kalian dimanapun, kalau jalan-jalan ke daerah Rembang, jangan lupa datang ke Rumah Merah Heritik. Karena ini bagian dari peradaban masyarakat Tionghoa yang ada di Lasem ini dari sejarah sebelum abad 16 sampai zaman sekarang ini.